Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan membuat video tentang edukasi atau pembelajaran. Seperti yang banyak kita ketahui bersama bahwa kesetersediaan lahan di kota-kota besar semakin kecil dan semakin mahal. Sedangkan kita, bila kita mau menanam pohon-pohon yang berbuah, paling kita hanya memakai pot atau tambulan pot atau singkatan tanaman buah di dalam pot. Seperti saya menggemari tanaman-tanaman buah, cuman karena kesediaan lahan saya tidak memiliki, maka saya menanam pohon-pohon buah itu di dalam pot. Seperti kali ini saya akan memperlihatkan koleksi tanaman buah saya. Ini jenis pohon pisang Ambon. Dia ternyata mampu untuk berbuah di dalam pot. Ini udah yang berbuah kesekian kalinya. Jadi Anda jangan ragu bila memiliki lahan terbatas dan tidak memiliki tanah, Anda bisa menanam pohon pisang ini di dalam pot. Jadi kita cukup membeli pot-pot bekas yang banyak dijual di pinggir jalan, di barang-barang bekas. Seperti ini saya beli hanya 20.000 ini pot, dengan jari-jari 40 cm. Jadi dengan pot berjari-jari 40 cm ini, kita sudah bisa menanam pisang di dalam pot. Yang seperti saya lakukan, ini hanya media tanamnya hanya kompos, tanah subur, lalu dicampur dengan pupuk kandang. Ya, seperti biasa, penyiraman cukup dilakukan pagi dan sore hari. Tapi kalau kondisi hujan, yang setiap hari hujan, tidak perlu disirami. Terus untuk pemberian pupuk, saya nggak terlalu memberikan ekstra, harus di setiap bulan. Seingat saya aja, kira-kira kalau daun-daunnya sudah mulai kurang subur, kadang saya kasih pupuk urea, NPK, sama pupuk buah itu banyak tersedia di toko-toko kembar. Jadi jangan ragu untuk menanam pisang di dalam pot. Ini buktinya.
Bapak Nisati.